mismatch. Baik, kita lihat kali ini Matos Jabre. Ending kagak ngelihat yang dilakukan oleh Nofri Setiawan, entah sengaja entah tidak sengaja, entah memang dilatih atau enggak dilatih, tapi yang jelas masuk instingnya membuat bola berbelok ke belakang tanpa dia lihat arahnya kemana, tanpa bisa ditangkap oleh Nadia Organ. Dikasih lagi sama si Manjutak nih. Dan kita lihat ada upaya Jabre. Scrimmage yang terjadi di bulan dari tengah bahasa. Saya kata-kata di Arlo tadi ada peluang dari tengah bebas daripada seorang Ronald Silva untuk berhasil tidak mau menimbas. Kita melihat situasi yang berbeda dengan yang pernah dia lihat. Onside, dan kita lihat justru Persija Jakarta kembali menorehkan satu gol lagi di papan skor. Adalah Heri Susanto yang masuk di babak kedua mampu juga untuk membuat.